Pemirsa, penutupan aplikasi TikTok Shop berdampak pada berkurangnya pengiriman barang dari penjualan online. Dan akibatnya ratusan pegawai perusahaan jasa pengiriman barang atau ekspedisi di Depok, Jawa Barat di PHK. Ratusan pekerja yang didominasi kurir sebuah perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi di PHK. Diduga akibat dampak berkurangnya pengiriman barang dari penjualan online pasca aplikasi TikTok Shop ditutup. Mereka sempat berfoto bersama dan membubuhkan tanda tangan pada seragam yang mereka kenakan. Sebagian pekerja bernyanyi untuk menyembunyikan kesedihan. Para pekerja yang di PHK masal ini adalah pegawai perusahaan jasa pengiriman di kawasan Gudang Malatek, Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok. Meskipun video rekaman pegawai yang di PHK masal ini telah viral di media sosial, namun hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan jasa pengiriman tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yudiski, iNews, melaporkan.